tangan ini, pandangan sudah bisa. Oh iya, aduh sini. Kemana? Bentar. Ini udah bisa ngirim foto belum sih? Ntar relok lagi resikonya. Mencintai satu. Dalam sepi dan rasa sabar. Dua. Mana lagi yang tiga. Harus ku pendam dalam mengagumi dirimu melihatmu. Halo, Mas, genggam apa? Tangannya nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Dia kiri terus. Waduh. Halo, Mas. Kau gimana, pegel yang aman? Pernah singgah di sini. Dan cerita halo, yang dulu kau ingatkan kembali. Menang lagi, biarlah kenangan kita pupus di hati. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekadar melepas kisah sedihmu. Oh, jangan panggil Neng. Neng itu panggilan saya. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu melihatmu genggam tangannya nyaman di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Anda perkenalkan saya adalah calon menantu anak Ayahanda dan juga ibu. Aku terjebak dalam situasi apa ini? Perkenalkan saya Sultan Mahwanto, seorang laki-laki yang akan menikahi sah mengenang dirimu di awal dulu. Terimalah kehadiran ibu Ayahanda. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekadar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi. Yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Mencintamu dalam pribadi tadi masalah. Kenapa kamu mau bahas masalah pribadi, Kak? Semua kan udah jelas. Semuanya kan udah jelas. Apalagi yang mau aku jelasin? Aku cuma sementara kan. Aku cuma sementara. Aku cuma pelarian aja. Dan kau sekarang kembali ke Wawang. Udah itu kan, jelas kan? Aku cuma pelarian aja. Aku cuma singgah doang kan. Apalagi yang mau dijelasin? Beberapa jam sebelum kejadian. Oke. Tahu? Om Sultan ingat gak waktu aku mau bantuin Om Sultan pas Om Sultan ada kasus sama Prah?
kekasih aku ada kasus sama apa Sura itu loh ya atau nggak tahu nggak betapa aku ingin melindungi yang Sultan terus aku langsung cari-cari informasi ke sana sini ini informasi yang aku dapat tahun lamanya terus ada seorang laki dongeng ya aku ya ada seorang laki-laki yang katanya minta dicariin poluan gitu di minta dicariin apa poluan uh-huh. Itu ya aku sungguh kecewa dong padahal siapa pria ini sudah berjanji nggak akan seperti itu lagi kau berarti bisa bilang aku minta dicariin poluan gitu aku terharu dalam lamun enggak aku kan sedang bercerita adalah iya iya ini kan kita ngomongin berbadi bukan aja jangan dijadiin yang gantung lagi yang ujung-ujungnya cuma pelarian kau ngomong apa adanya aja aku minta poluan adakah aku ngomong kayak gitu katanya ada yang dengar gitu ya, terus kau percaya begitu aja itu, dengan ya. Omongan orang okay, aku tidak percaya masalah itu Tam itu mau nikah sama Wang tapi jadi aku kau dengar dari orang kalau Sultan itu cari minta dicariin poluan dan kau percaya dan segitu aja akhirnya aku bersalah dan kau membalasnya dengan seperti itu sayang clear mau didengerin lagi enggak sok dengerin lagi ya setelah itu udah habis selang lama dia aku kepikiran gak tahu kan kepribadian aku yang cemburuan kan aku cerna tapi aku gak menjadikan itu apa ya enggak aku langsung luapkan emosi kayak kasusnya sama Lala itu pikirku satu gitu. Menepi tau gak menepi nah udah menepi. Dari situ aku dapet lagi aku cari dulu. Sesuatu kasusnya sama mencariin cewek dan kamu percaya tapi begitu aja tapi di tempat berbeda dan informasinya okay, bentar, dari aku yang bertanya sekarang beda. Kamu percaya begitu aja dan kau tidak berusaha untuk cari klarifikasi atau tanya langsung ke aku dan aku sebelumnya udah pernah bilang ada apapun tolong bicarakan dan kau lebih percaya dengan orang lain daripada sama aku atau memang sebenarnya aku cuma pelarian doang. Nah itu pun berlaku aku tanyain ke Om Sultan masalah yang aku sama Wang Wang ya, kan, ada gak? Di depan mukaku kau gendong-gendongan sama Wang-Wang sedangkan aku juga ada di situ. Itu normally kah yang lihat di depan muka aku? Kalau kau kan mendengar dengan kau dengar dari orang lain, dengar dari orang dan ini di depan mukaku tampak. Iya, kalau memang aku niat mau main-main atau mau jadi buaya, aku ngelakuin itu enaknya enggak di depan orang sih, enaknya di belakang. Ya. Oh jadi kamu kalo memang sengaja gitu nunjukin di depanku kau mau gendong-gendongan dengan Wang-Wang gitu dan sekarang kau udah balikan gitu. Emang ya, sengaja di depanku gitu. Aku enggak ada apa-apa makanya aku gendong-gendongan cinta, karena aku mau nyebrang. Gendong-gendongan gitu. Karena enggak ada apa-apa. Di depanku itu normal. Iya. Karena komitmen yang kemarin juga aku persahabatanku sama Lala sahabat ya. Persahabatanku aja aku putus biar itu kau bisa menerima aku. Dan ini kau menganggap kau gendong-gendongan dengan laki-laki lain kau menganggap hal itu biasa aku gak tahu lagi. Dan aku gak pernah mencari poluan. Thank you. Oke.